lagi kita muter-muter gara-gara Anggun salah baca maps. Anggun nggak ngerti jalanan Surabaya. Anggun. Dan itu muternya jauh. Tebak-tebak kita lagi di mana nih? Cek dulu kak. Kita lagi ada di reporter Aisyah Virginia. Senyum. Jadi hari ini kita, boleh mang hari ini kita toy masih di alun-alun. Ini gini bentar. Jadi kita punya challenge gitu guys. 100 ribu. Kita harus menggunakan uang hanya 100 ribu selama 3 hari. Kalau jadi hari enggak. Sabtu, Minggu sampai Senin. Kalau enggak kita yang lebih challenge itu kita bakalan nelpon terusnya masing-masing. Betul. Jadi terus siapa kak? Ada deh. Cuma jadi yang tahu. Tunggu aja ya guys. Hari Senin adalah hari penentuan apakah kita sanggup atau tidak. Coba jelasin dulu kak. Terima kasih. Surabaya panas sekali. Dari dulu dong. Ini mah reporter nih guys. Jadi kita lagi di dalam museum alun-alun Surabaya. Tuh. Aku so cantik guys nih, cuci. Jadi kita terus. Kalau aku sih ya, aku lebih baik kelaparan ya daripada harus telepon Krisnya. Untuk hari ini hari Jumat. Terpantau sekarang hari Sabtu. Terpantau sekarang sudah jam 10 pagi. Kita masih belum mengeluarkan uang 1.000 pun. Jadi masih utuh 100.000. Karena wisatanya ini gratis. Halo guys. Kita mau OTW pulang. Next kita kemana lagi ya? Jangan lupa dengan Aisyah. Ih, Aisyah jadi ini. Memang mana yang Gun? Kita menunggu siapa yuk? Menunggu Rizky Ridho. Kita
pas. Cantik, cantik banget. Barang gabung, barang gabung. Dia beda banget nih, tuh. Dia masih 10.000. Tangan dulu. Permisi. Ada dua voucher, satu vouchernya 4.000, beberapa harga makan minum 5 belanja 20.000. Makasih. Kasih tunjuk dong, kasih tunjuk, kasih tunjuk. Yeay. Sudah banyak Northway. Paling membayar sekali yang ini. Jadi kita kok cantik aku sendiri. Kita iya gak sih? Ini ya guys. Selanjutnya kita mau ke jeng-jeng-jeng kemana, yuk coba tebak. Padahal gak nonton nonton yang gitu ya. Kita nonton dewe kan. Nanti sisa uang kita taruh di sini ya. Ada sini istri. Help, kesasar.